akan menjaga kamu sampai waktu tak terhenti. Ku akan tetap. Hai, saya Fitri Yahya dan isteri saya. Saya Anasi. Kami dalam Serasi Challenge. Kali pertama jumpa di mana dan juga apa perasaan kan? Sama ke? Masa tu dia buat program dekat masjid. So saya ikut kawan pergi masjid tu. So masa saya nak masuk pintu masjid tu, macam pertama orang yang saya nampak adalah dia. So saya terdetik, alah, biasa je kot ni. Tapi rasa nak kenal lah. Yang tu. Tu sangat bahagia. Okay, lagu tu Ipoh buat pun dia tuju dekat bakal isteri dia. Dan jadi lagu tu sangat universal untuk semua orang lah. Dan juga yang paling penting dia punya tagline tu simple tapi macam aku akan menjaga kamu sampai waktu tak terhenti. Maksudnya sampai at the end of the day pun masih kita ada perasaan cinta tu. Saya dulu masa tu rajin buat liputan AirAsia. Dia orang menaja kami ke Korea. Sakit mata. Kita dah balik Korea tu lah. Kau balik Korea terus dapat ni lah Ines Sutra. Nanti dia macam drama sikit Korea. Drama Korea. Dimakan tak cerewet pun. Kalau ada sup ke telur dadar pun dah okey dah. Udang pun kunyit. Tapi ada cara dia campur adunan kunyit dengan garam tu. Memang perfect. Tu tanya dah mak masak ni. Mak betul kan. Jadi kita lah dia masak. Sama menyamai level mak betul lah. Okay, setiap nama ada lima syurga. Okay, saya bagi dia peluang berikan satu je nama. Okay, kita cadangkan. Yang paling susah sekali yang nombor empat. Ya sayang, okay. Nombor empat ni saya bagi dia 100 nama. Dia pilih satu je iaitu Firas. Yang lain tu cuba bukalah. Yang paling penting kalau lelaki ada nama Ahmad, perempuan nama Indah. Kan nama dia macam tu? Indah mana? Okay ni. Siapa? Juna. Juna. Okey ni. Mama jauh dengan Indah kan? Firas. Indah ada tak ada? Ada dah peluk Mama.